Berpetualang mumpung masih libur kerja. Petualangan saya hari ini dekat-dekat aja, nggak jauh. Ini adalah wilayah Kalijambi, Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Itu hanya beberapa puluh kilometer aja dari kota Solo. Tapi ternyata di wilayah yang nggak jauh-jauh amat dari kota Solo ini masih ada loh wilayah yang masih sepi banget, masih kayak hutan. Ini jauh dari orang lewat pun hanya 1-2. Ini adalah lokasi ladang. Itu jalannya terlihat jauh, lurus dan sepi. Ini menyenangkan ya pemirsa. Ini saya ada di sebuah pasar budaya. Tuh, namanya pasar budaya apa ya? Kok apa-apa itu. Dan saat ini posisi keadaan atau pasarnya lagi tutup, mungkin tutup karena lockdown. Nah, pasar budaya ini sesungguhnya macam apa ya, saya juga kurang tahu karena ini juga nggak nyangka saya sampai di tempat kayak gini. Tapi ya nikmati aja. Wow. Kejauhan sana itu nampak ada perkebunan tebu. Terus yang di dekat saya ini adalah kebun jagung. Dan ini ada sawah tanaman padi sedikit gitu. Tapi nampaknya sawah menjelang padi berbuah, apa ya, berbuah ya istilahnya. Tapi kayaknya ini nggak terlalu bagus. Sayang sekali ya, banyak sawah hanya sepetak yang luasnya nggak seberapa, nyatanya tanamannya nggak bagus, diganggu hama apa gulma. Tuh kasihan petani ya. Ya, itu pohon apa, pohon beringin atau apa ya. Mudah-mudahan tanaman yang besar, rimbun, dan kelihatan serem ini nggak menjadi pusat kesirikan, nggak ada yang menjadikan tempat untuk sesembahan atau semacamnya ya. Mudah-mudahan budaya murni, nggak diwarnai kesirikan dan kemusyrikan. Duh, sayang sekali kalau sampai itu terjadi. Thank you.